Pemirsa, jelang Ramadan 1444 Hijriah, pemerintah akan menyelenggarakan sidang isbat untuk menentukan awal puasa. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi akan melakukan rukyatul hilal sebelum sidang isbat dimulai. Rabu 22 Maret 2023, pemerintah menyelenggarakan sidang isbat untuk menentukan awal puasa Ramadan 1444 Hijriah tahun 2023. Sidang isbat tersebut dilakukan terpusat oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Untuk penentuan awal Ramadan akan menggunakan metode pemantauan hilal atau rukyatul hilal jelang matahari terbenam. Termasuk di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi juga akan melakukan pemantauan hilal dari tempat ketinggian untuk melihat kondisi hilal. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi, Zostavia, Rabu 22 Maret 2023 mengatakan, pemantauan hilal akan dimulai pada pukul 17.00 hingga 18.30 petang. Untuk pemantauan hilal sendiri dilakukan di lantai 12 Gedung Mahliga Jambi. Hasil dari pemantauan hilal tersebut akan dilaporkan ke pemerintah pusat secara online. Sementara untuk penetapan awal Ramadan diserahkan ke Kementerian Agama Republik Indonesia yang akan diumumkan setelah pemantauan hilal. Dan kita akan melakukan kegiatan mulai dari persiapan jam 17.00 sampai terakhir pemantauannya jam 18.30. Pemantauannya di mana, Pak? Di Bang Jambing, Bang 9 Jambing di Gedung Mahliga. Untuk pemantauan hilal itu sendiri mungkin apakah bisa menentukan awal puasa atau gimana? Iya, besok kita akan melakukan pemantauan, kemudian hasil pemantauan itu apakah bulannya hilalnya nampak atau tidak, itu akan kita laporkan ke Kementerian Agama Pusat secara online. Dan untuk pengumuman apakah besok awal Ramadan atau tidak, kita tentu akan menunggu pengumuman dari Menteri Agama Republik Indonesia. Lebih lanjut, Zostavia menyebutkan bahwa pemantauan hilal akan menggunakan 3 alat, diantaranya teropong William Optics, teropong Kelestron, dan Theodolite. Alat tersebut akan disambungkan ke telekonferensi dengan pemerintah pusat. Rian Chen, JEK TV, melaporkan.